lain berkenaan dengan alkohol. So dalam sebatang karbon dan kompar, so alkohol dia punya formula dia adalah CN H2N tambah 1OH. Alright, cikgu bagi contoh, kalau cikgu ada C2, H akan jadi darab 2 tambah 1. So darab 2, 4 tambah 1, 5. So dekat belakang kita akan letak OH. Okay, dari segi nama, kita akan tengok bilangan karbon yang dekat sini. So kat sini, bilangan karbon 1 sampai 10. So cikgu nak bagi formula sikit, macam mana cara nak ingat nama untuk sebatang karbon. Okay, so formula dia adalah mama, it, papaya, but papa has his orange next door. Okay, cikgu ulang. Mama eat papaya, but papa has his orange next door. So, maksud dia dekat sini, kalau bilangan karbon 1, nama dia akan jadi Mac. Kalau 2, add. Kalau 3, prop. Kalau 4, good. 5 sampai ke bawah, selalunya student dah familiar. Pen. Hats. Cap. Or. Non. Get. Okay, so dalam contoh yang cikgu bagi, C2. So, kalau tengok dekat sini, C2 nama dia adalah add. Jadi, nama bagi sebatang yang cikgu tulis adalah add disebabkan bilangan karbon. Dan nama belakang dia, kita akan ambil berdasarkan dia punya kumpulan dia. Dia adalah kumpulan alkohol, jadi nama belakang dia akan jadi anol. So, nama dia adalah etanol. Okay? So, cikgu bagi satu lagi contoh. Kalau kita ada CN5. So, H dia akan jadi, ingat, untuk alkohol, kena darab 2 tambah 1. So, darab 2, 8 tambah 1, 9. So, kita akan letak OH kat sini. Okay? So, dari segi nama, macam biasa kita tengok bilangan karbon sahaja. Eh? Karbon ada 4. Formula, mama, eat, papaya, but. So, nama depan dia akan jadi but. B-U-T. Okay? So, nama belakang, dia adalah kumpulan alkohol. So, kita akan letak kat sini adalah anol. Okay? So, kita tengok kat sini. Cikgu nak fokuskan kepada sifat kimia alkohol. Sifat kimia alkohol sebenarnya ada 3. So, yang pertama adalah pembakaran. Ini yang pertama eh. So, kita tengok yang pertama dulu. Okay. So, cikgu bagi contoh. Kalau cikgu ada etanol eh. So, tadi kita belajar etanol macam mana cara nak tulis dia punya formula. Tengok at C ada 2. So, anol maksudnya H dia akan jadi darab 2 tambah 1. So, 5 kat sini. OH. Okay, untuk pembakaran, apa-apa pembakaran alkohol, dia mesti tambah dengan oksigen. O2. Dan dia akan menghasilkan dekat sini adalah CO2 plus H2O. So, kat sini cikgu nak inform, untuk alkohol, walaupun kamu ubah alkohol yang dekat sini, jawapan yang sini, sini, sini tak berubah. Membawa maksud, apa-apa alkohol, bila kita bakar dia dengan lengkap dengan kehadiran oksigen, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida plus dengan air. So, dalam tindak balas ni, kita kena balancekan. So, cara nak balancekan, kita tengok daripada hujung. Karbon ada 2 sebelah kiri. Karbon dekat sebelah kanan, tengok kat sini, bilangan dia, karbon ni ada 1 je. Bilangan ingat, tengok dekat bawah. Okay, karbon ni ada 1. Bila ada 1, kamu terus letak 2 kat depan. Sebab kita nak balancekan karbon sini dengan karbon sini. The first step. Second step, kamu tengok hidrogen. Hidrogen ada 5. 5 tambah 1, 6. So, kita tengok dekat sebelah kanan selepas arrow. Hidrogen dekat sini ada 2. Jadi, kita kena letak 3 lah sebab 3 darab 2 dia akan jadi 6. Sama dekat sebelah sini. Next step, kita akan tengok oksigen. So, kalau kita perhatikan oksigen dekat sini ada 3. Alright, kita cuba kira. Berapa oksigen yang dekat sini? 2 darab 2 kat sini 4. 3 darab dengan 1. 1 sini. Sini ada 3. 4 tambah 3. Jadi sebenarnya sebelah kanan cikgu kita ada 7 oksigen. Jadi sekarang ni aim kita, kita nak bagi sebelah kiri, sebelah sebelum arrow ni, bilangan oksigen kena ada 7 juga. Jadi kalau kamu perhatikan kat sini dah ada 1. So kita kena jadikan dekat sini 6 lagi oksigen. Nak letak berapa kat depan? Okay. So dekat sini berapa darab 2 sama dengan 6? So jawapan dia adalah 3. Okay. So kita dah dapatlah persamaan kimia yang seimbang bagi pembakaran etanol.
Okay, so lepas ni kamu boleh cuba buat sendiri. Bila kita ada alkohol contohnya propanol, butanol, so bila terbakar dengan lengkap macam mana dia punya kesamaan kimia. Okay, so untuk sifat kimia yang kedua, cikgu akan sambung dalam next session. Alright, thank you.